belajar. Ikut yuk. Mana beskapnya kali? Pakai beskap lebih bergantung. Suami itu mana? Kita aja. Ayo hurry up. Jadi anakku mau ikut alhamdulillah. Nah, ini konsepnya tidak tahu. Apa yang ada? Karena benar-benar bilangnya baru tadi malam dan bisa ketemunya aja. Ikan. Kamu tuh ada yang kebanyak. Rambut juga sih. Kakak Kenan pakai batik sama celana bahan hitam dan itu baru tahu ternyata celana bahannya sudah kesempitan. Ininya masih muat tapi kantung. Iya deh, tadi dia minta aku mau pakai celana jeans aja mah tapi kayak kurang pas ya. Gitu. Ayo kita bisa lihat drum band kalau kita nggak telat yuk. Nih. Bapak ke. Let's go. Dad, mau hidung? Ya. Mau ikut kan? Baik dokter. Mau ikut aku nih, mau ikut bilang. Mau? Mau. Ikut. Mau ikut. Ikut yuk. Mana beskapnya kali? Pakai beskap lebih bergantung. Eh kita hari ini jalan, eh gak bisa, aku mau ke Pacitan. Iya. Lala. Baik itu. Mau ke situ, mau naik mobil. Yang kasihan papahnya anak-anak, soalnya papahnya anak-anak tadi malam pulang jam 1 mungkin ya. Habis ada renungan suci di TMP. Ada apa? Renungan suci kakak. Eh kamu beli. Ini baju sistem kebut semalam. Aku jarang pakai bordir biasanya karena aku ngerasa kok aku kurang pantas ya kalau pakai bordir. Tapi aku mendadak pengen gitu, aku pengen pakai bordir. Aku minta lah bikinin bordir sampai tadi kemarin siang tuh jam 12-an. Ini bentuknya masih kain. Aku panik ya kan. Ya udah aku langsung minta penjahit ya. Selesainya malam banget, ini jam 11 malam. Aku bilang, wow hebat, dia masih bisa selesai. Kenapa, Ma? Bajunya mana? Coba tadi aku coba pakai kakinya Popo, gede banget. Kenan, coba Kenan. Kenan. Pilot jatuhnya. Pilot malahan Kenan. Tapi orang masih ini. Jadi harus pakai itu. Ya udah anak-anak di sini, mama di situ ya. Iya. Enggak. Enggak. Enggak ada kalender. Kenan yang ikut. Sudah. Kenan. Kalau kata pernah ketemu sama kayak wali kota dari mana gitu, pokoknya luar negeri gitu. Ngelihat fotonya wali kota, gubernur di Indonesia kan pakai seragam ya. Di sana tuh ternyata gak ada. Terus dipilih, ditanya, "Loh, ini kumpulan foto siapa? Kok banyak pilot?" Kata gitu. Di sini emang seragamnya kayak gitu. Udah ayo cepetan, cepetan. Ayo. Jalanan pada ditutup soalnya mau upacara. Kemarin kakak ditanya, besok upacara enggak? Enggak, libur. Ternyata upacaranya di mana? Geraha Haji. Biasanya aku di rumah aja karena aku enggak suka kalau panas-panasan. Nanti panas-panasan enggak? Gak tahu. Ya
mau datang agak lebih awal jadi tidak terlalu mengganggu jualan gitu kan. Jalanannya banyak ditutup, jadi takutnya tadi sulit masuknya. Oke, aku nitip Mas B, aku nanti nitip Kenan ya. Siap. Sama Kenan apa? Sama B ya. Keisha sama Mbak Sinta ada ya. Tapi gak apa-apa, yang penting karena bocah-bocah ini pasti ngelihat aku kemana gitu, pasti karena aku harus upacara di depan. Nanti mereka geledet sini geledet kan kurang bagus ya. Jadi harus dijagain. Tapi mereka penasaran mau ikut. Aku senang sih anak-anak masih penasaran sama kehidupan mama papahnya gitu kan. Nanti ada saatnya di mana. Eh ikutin ini, ah mau lah gitu. Aku ada acara gini. Ah. Ya kan? Eh kita lihat sedikit suasana persiapan. Maju!
Kakakmu mana? Ini beneran ya? Coba. Ayo kasih tahu ini namanya apa aja? Kalian tahu nggak itu apa? Jagung. Oke, depannya apa? Yang orange. Yang orange itu apa? Carrot. Carrot itu bahasa Indonesia nya apa? Tomato, it's real. It's real? Yeah. Apa itu? Cabe. Apa dia lagi suka tau makan nih nak? Nanti pas selesai acara boleh. Apa-apa tuh yang biasa tuh kalian? Ada yang mau di sini tuh kenapa akhirnya hiasannya tuh ini? Karena pertama Jawa Timur penghasilnya banyak banget, yang kedua manfaat gitu loh. Biasanya kita kalau setiap ada acara kan kalau bunga-bunga gitu kan nggak bisa dibawa pulang ya. Jadi tapi kan anggarannya juga tetap keluar gitu untuk hiasan. Jadi kita belikan hiasannya hasil bumi khas Jawa Timur. Nanti setelah acara selesai siapapun itu, makanya kalau acara di Grahadi jangan pulang duluan. Jadi ketika acaranya selesai langsung biar serbu. Mau manisa, kalau orang sini bilangnya manisa, kalau di Jakarta apa labu siam, kalau nggak salah labu apa gitu. Nah ini ada timun, ada kol, ada yang lebih besar, ada carrot, apa carrot itu wortel, ada terong, itu enak buat karedok, ada labu, kacang panjang. Aku udah mulai ngincer biasanya. Mau ngomong mau. Baik sekali, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang hadir di acara Saksi Kenegaraan dan Kakak yang telah mengikuti Kakak. Jadi, Kakak hari ini mengikuti aku upacara walaupun melihat dari jauh. Tadi Kakak senang gak banyak pertunjukan? Aku gak deket tau lihat. Deket ya? Aku suka banget. Kan ada kursi yang paling. Aku suka banget. Yang paling. Aku yang paling, aku yang tiga. Oh, deket. Ada kursi kosong. Oh, deket. Jadi, aku gak dua, lihat. Tiga kursi kosong. Terus tadi ini enggak seru enggak? Aku lihat motor. Aku suka banget itu ada mobilnya, ada yang pakai topi. Topinya. Aku lihat motor terbang. Keren ya. Mereka ada yang sampai berdiri. Motor terbang di mana? Main drone. Oh, drone. Ih, kok aku enggak? Waktu ada suara meriam. Iya, aku. Dum. Aku dengar. Sampai bergetar kan bunyinya. Iya. Itu waktu zaman perang kayak gitu tau. Itu pakai beneran yang buat perang tau gak? Duduk sini. Ternyata gak sekeras itu. Dia agak jauh, dulu tuh di atasnya Grahadi. Jadi waktu pas tahun 2019 sampai 2020 tuh di atasnya Grahadi. Jadi ketika dentuman itu, dum. Itu kayak ada pasir-pasir dari plafonnya Grahadi tuh jauh, brr, gitu. Kayak kita tuh deg-degan. Aduh, setiap ini juga kayaknya di sebelah situ ya mbak? Kayak di belakang, kayaknya di belakang, tapi tanahnya tetap bergetar. Sini, duduk. Ya Allah, ya Allah. Ini pak, kamu mau diajak ke kantor papa yang sebelah sana? Ada kantor papa satu lagi. Nah, kalau kalian tak titipin sama papa aja lu enggak? Mau. Ever. Anna. Itu papa. The car stinks. And also tajam banget habis itu kayak. Jadi Bapak Emil itu kan ya namanya orang sibuk ya. Jadi kan banyak barang ya. Jadi kayak suka bawa baju, Bapak. Bapaknya suka ganti baju tuh di mobil kan. Lah yang ngerewangi.
itu pada mas-mas semua, jadi cowok-cowok juga, drivernya cowok, ajudannya cowok, semua asistennya cowok. Pasti kan resiknya beda sama cewek ya. Jadi kalau mereka pulangnya agak malam, biasanya aku kalau pulang agak malam, mobilku tuh baju kotor, pokoknya hal-hal yang bisa bikin bau kayak bekas makanan, bekas buah itu tuh walaupun kita naruhnya agak sembarangan tapi kita keluarkan dari mobil karena memastikan besok kalau agendanya buru-buru kita di mobil tuh sudah higienis. Kalau yang ngerewangi cowok kan ya kadang-kadang beda ya kan. Jadi akhirnya itulah yang akhirnya membuat kadang-kadang agak-agak bau ya kan, ada bekas makanan, ada ini, tapi lupa karena mereka biasanya udah capek banget pas pulang dan enggak biasa. Tidak membiasakan diri untuk ketika turun tuh sekalian perintilan tuh diturunin, taruh brek gitu. Karena di rumah kan ada lagi yang beresin gitu, ya kan? Jadi harus ibu yang ini gitu kan, inspeksi. Jadi, dan saya juga kadang-kadang sisipan sama Mas Emil jadwalnya. Jadi pas ada tuh, buka semuanya, ayo. Wah, pernah ketemu kaos kaki, entah sudah berapa abad ada di situ. Ternyata dia keteringsut, ya kan? Terus misalnya Mas Emil habis makan buah, terus berceceran kan, namanya mas-mas ya. Nah itu tuh kulitnya itu tertinggal, itulah akhirnya yang membuat kurang sedap wanginya. Juga berantakan. Kasihan, berantakan karena banyak barang. Yang driverku, yang nyetir di mobilku, itu yang dari jantan tuh sudah sampai hafal. Ini namanya tatokan, ini namanya high heels-nya ibu yang ini, sepatu cats yang ini, yang itu, ini kerudungnya sampai perintilan cewek udah. Ini jarumnya, ini jepitan bobby pin tuh sampai udah tahu yang mana bentuknya. Dari jantan dan gagah-gagah itu ya kan. Jadi seneng enggak ikut upacara? Iya. Ucapin dulu dong come here. Kamu ucapinnya gini ya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Merdeka gitu ya. Ayo bocah. Kakak duduk dulu. Kamu tuh oke, yang semangat kamu yang ini tadi udah bener. Tapi ngomongnya bareng-bareng. Gini. Gini ya, kira gini. 1, 2, 3. Dirgahayu.